Pada saudara, di dalam kitab saudara dikatakan Tuhan satu hari bagi manusia adalah 1000 tahun. Bagaimana dengan malaikat? Lihat aja, Tuhan satu hari, manusia 1000 tahun. Berarti ada jarak pemisah antara waktu di dalam pandangan Tuhan dengan waktu dalam pandangan manusia. Zakaria, kepadanya datang Gabriel. Lalu kepada Maria, Gabriel juga datang. Pertanyaan saya, berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria ketika hitungannya adalah 1000 tahun? Jawab enggak pakai nyoyor. Sebentar senang. Kamu suka tadi 2 Petrus berapa tadi? Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. 5. Giliran ditanya Bible-nya dengan narasi yang sama, bingung. Harusnya Anda menggunakan senjata. Sebut dalilnya kalian, ayatnya. Saudara, inilah pembuktian kalau Kristen itu tulul berbicara mengenai Bible, tulul. Buktinya Anda enggak tahu. Buktinya enggak tahu. Ayat berapa? Ketika saudara bertanya tentang Al-Ma'rij, lantas saya membawa Al-Isra, saya bawa surah apalagi As-Sajdah sebagai tameng untuk mengajari dan menguliti isi kepala Anda terhadap Quran, ya kan? Seharusnya Anda turun perang. Seharusnya ketika Anda turun perang, terus berapa? Perang logika, perang kebenaran, Anda punya senjata. Si framing Bang Suma. Ini saja di ayat berapa ini buktikan. Ayo ayo, teman-teman, orang ini cerdas tidak ketika membahas tentang Al-Qur'an, cerdas. Ketika membahas Bible apa yang terjadi? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? Ini inilah yang saya katakan, orang-orang Kristen ini tulul-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 
Kamu sebut tapi aja, kalau bahas Al-Quran lincah. Oh, ini lincah kalau Al-Ma'rij ayat 1 sampai ayat 5 di situ dikatakan para malaikat Jibril. Coba kamu punya loh. Coba. Sekarang kamu baca coba 2 Petrus. Anda tidak membacanya pun kami sudah paham. Anda menyebut Al-Ma'rij. Kami sudah tahu. Jangan asal narasi, harus ada dalil. 1000 tahun seimbang dengan sehari bagi Tuhan itu tertulis di Bible-mu. Iya, 200 berapa tadi kamu ngomong? Ayo, mati aja. Kalau begini, saudara, saudara King Richard, bapak angkatnya logika, logila, begini Bung, begini saudara, dimute dulu mulutmu, begini. Orang Kristen itu kalau dia belajar dan dia orang pintar pasti mendalami Bible-nya, selayaknya kami mendalami Al-Quran. Inilah bukti kebenaran yang saya katakan barusan. Orang Kristen membahas Bible itu tulul karena memang sudah diprogram mana? Seperti itu. 1 Korintus 1 nomor 19, aku telah menghilangkan kecerdasan, aku melenyapkan kepintaran orang-orang yang cerdas. Pikiran orang yang berpikir telah kuhilangkan dan telah kulenyapkan. Nah, ayat 20, dalih 20-nya dikatakan bahwa Tuhan menggantikan hikmat dunia dengan kebodohan. Inilah yang kamu anut sekarang. Belajar Bible pasti tulul. Belajar Al-Quran, cerdas-cerdas sedikit, ya kan? Gitu kan? Tapi giliran bahas Bible, tulul. Udah disampaikan bagi Tuhan dalam Bible. Satu hari serara dengan 1000 tahun. Masih bertanya, 2 Petrus berapa, 2 Petrus berapa, 2 Petrus. Berarti selama ini Anda tidak mendalami Bible. Itu bukti. Kamu bisa hafal semua juga ayat kalian? Enggak juga kan? Tapi ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, minimal kami paham, minimal kami langsung tahu. Ini ratusan ribu ayat ini loh. Ratusan ribu ayat. Kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Sekarang saya tanya, pernah tidak anda dengarkan di dalam Bible satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia? Tidak pernah. Berarti Anda tidak pernah mendalami Bible. Anda tidak pernah mendalami kitab.
Cuma kamu harus membuktikan dong. Enggak boleh begitu langsung ngomong. Percuma gitu, dong dijadikan guru oleh si Logila. Saya baca dalilnya lagi ya. Terjemahan tahun 1954. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku, bahwa satu hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jelas tertulis di dalam kitab saudara. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Tanda bahwa Anda belum layak diskusi dengan Bang Zuma. Anda nggak ada pendalaman materi terhadap Bible. Gimana cerita itu? Anda kamu kritis. Kamu yang membuktikan dong. Kayak tadi Anda, kan, aku yang Anda kritis. Anda kritis gitu, terhadap terjemahan Al-Quran. Tapi Bible Anda buta. Gimana ini? Tapi gini Bang Juma, Bang Juma, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan di kejadian 2:17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati, itu katanya di hari Tuhan, makanya Adam hidup 1000 tahun. Ya itu dia makanya. Jadi teman-teman, ini pelajaran saudara Islam, saudara Muslim, ketika Anda bertanya tentang Bible, Anda harus akui diri Anda terjun ke dunia perang logika. Dua agama ini perlengkapi diri Anda dengan senjata-senjata yang bisa kemudian membuka, menyadarkan saudara-saudara Kristen. Begitu juga ketika mereka bertanya, saudara juga harus mampu menjawab dengan sumber-sumber primer dari Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Nah, kalau tidak, maka seperti ini, kiri kanan ini sudah dipermalukan nih. Di dalam Bible-nya dikatakan tidak ada. Tadi dia mengatakan ada. 2 Petrus katanya. Nah, terus ditanya tidak ada. Dia nyebut 2 Petrus, tapi sekarang dia mengatakan tak ada. Percuma dia jadi bapak angkat daripada si Topi. Kok begini caranya? Gimana? Murtad setengah-setengah Topi dibuatnya. Allahu Akbar. Oke, Dinda Ardiansa mungkin bisa dilanjut. Saya main gitar dulu. Lanjut aja Gurunda, kita nyimak. Gak bisa, gak bisa lagi dia, gak bisa dia. Cuma, jelaskan tadi di ayat berapa. Aku nyari juga, aku nggak dapat dapatnya. Semua orang salah. Iya kan? Sekarang aku bertanya. Jujur. Dua, saudara-saudara, sabar dulu. Saudara-saudara. Nggak masalah, cuma nggak masalah. Kita tidak bisa percaya orang ini dengan mengatakan saya tidak menemukan. Kita tidak percaya. Kita tidak percaya kalau dia mengatakan bahwasanya sabar. Kita tidak percaya kalau dia mengatakan dia tidak temukan dalil itu. Kenapa? Sebenarnya dia menghindari untuk membahasnya. Karena kapan malu? Dia pasti malu. Dia pasti malu. Karena saya sudah siapkan 1 Samuel 18 nomor 10 keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Theos diutus untuk menguasai Saul. Itu butuh berapa tahun dari langit ya turun ke bumi untuk menguasai Saul. Ini 1000 tahun. Pertanyaannya, Saul ini usianya berapa tahun rupanya hidup? Mampus ya kan. Kemudian Gabriel datang kepada Zakaria, datang kepada Elizabeth, datang kepada Simeon, datang juga kepada Maria, datang juga kepada Yesus. Lalu bagaimana caranya? Ketika dia memberikan kekuatan kepada Yesus, butuh berapa tahun? Sedangkan Yesus usianya cuma 33 tahun. Ya. Makanya saudara Riker mengatakan, aku tidak menemukan dalilnya di Bible. Ini apa-apaan? Tidak ditemukan katanya. Padahal Bible-nya sudah jelas sekali itu. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan samping, terjemahan kiri, kanan, atas, bawah. Hoi, semua menyatakan itu. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Nah ini tepuk tangan dulu, dia sudah keok. Izin sedikit Bang Zuma. Sebentar Kang Richard. Bang Zuma kasih tahu enggak ya? Iya kasih tahu dah. Enggak apa-apa. Saya juga enggak mau, enggak masalah. Ya dia enggak mau. Dia enggak mau. Dia enggak mau katanya. Saya enggak mau, kalau ada enggak mau ya.
Enggak mau dia. Enggak mau. Jangan nangis, jangan nangis di pojokan lah. Enggak mau dia, enggak mau. Enggak mau kenapa enggak mau? Nah, tapi kamu enggak mau kasih. Ya udah enggak usah. Kurang enggak masalah. Sekarang aku merajuk. Merajuk. Sudah ya. Merajuk. Yang bilang di Al-Qur'an. Kamu bisa jawab enggak? Tolong tunjuk. Bisa jawab. Oke. 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 Tunjukkan dua ayat yang tadinya ada dan sekarang sudah enggak ada. Silakan. Ah, oke. Okay. Kamu pernah dengar enggak? Aku tanya. Sekarang aku tanya lagi. Cuma mati meja. Ya, Anda menuduh, Anda menuduh ada dua ayat yang hilang. Nah, sekarang tunjukkan dua ayat itu yang tadinya ada sekarang enggak ada. Silakan. Jadi yang sampai sekarang enggak ada. Tidak dimasukkan. Lalu bagaimana Anda mengatakan ada sesuatu yang hilang? Bagaimana Anda bisa menarasikan ada sesuatu yang hilang, tapi ternyata sesuatu itu tidak pernah ada? Ini kritis, kritisnya terhadap Quran itu hebat kali. Nanti ku tanya juga, dari mana asalnya ayat ini muncul tiba-tiba di Bible-mu? Mampu enggak? Gini, maksudnya gini semua. Dengar, dibuat dalam satu buku, sebelum Al-Quran dibuatkan dalam satu buku itu kan berupa tulisan-tulisan ya di hafalan di hafalan berupa hafalan ya, sebagai ya. Sumber primer adalah hafalan. Tapi sekunder ada adalah tulisan. Hafalan di tulisan kan ada juga papirusnya kan? Tidak ada kemudian pengajaran Rasulullah selama dia berdakwah berdasarkan tulisan. Semua berdasarkan hafalan. Ya hafalan, tapi kan pengikutnya kan pengikut sahabatnya itu kan menulis juga, ada juga berupa papirus. Kamu nggak percaya kalau ada ditulis? Jadi nggak ada papirus yang ditulis. Tapi landasan ya? Pembukuan Al-Quran itu bukan itu. Landasan pembukuan itu data primer hafalan. Iya hafalan. Nah, terus ditulis jadinya dalam bentuk di pelepah-pelepah kulit pohon. Ya kan di kertas ada juga ditulis. Kamu nggak percaya itu ya? Jadi hafal percaya, saja. Saya percaya bahwa sumber sekunder dari Al-Qur'an itu adalah tulisan-tulisan para sahabat. Tapi yang menjadi primer utama adalah hafalan. 22 tahun Rasulullah menghafal dan membimbing para sahabatnya menghafal, bukan menulis, tapi hafalan yang menjadi sumber primer daripada Al-Quran. Nah, tolong tunjukkan dua ayat yang dihafal itu yang hilang. Coba, mana? Oh, jadi gini Suma, kamu nggak pernah dengar itu ya? Ayat bingung sendiri. Ya? Enggak, kamu nggak pernah dengar juga. Aku tanya juga kamu. Berarti kamu bingung sendiri. Bingung sendiri. Anda yang menuduh. Anda yang menuduh kok. Oh, berarti kamu nggak tahu ada ayat yang hilang. Ya silakan Anda buktikan mana ayat yang hilang itu. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Berarti kamu juga nggak memahami sejarah. Iya. Anda yang menuduh, kok jadi saya yang harus menunjukkan. Anda mengatakan ada ayat di Al-Quran hilang. Berarti Anda menemukan ayat itu di luar Al-Quran. Tunjukkan kepada saya. Mana ayatnya? Ente. Sebentar ya. Itu bunyi ayatnya. Itu bunyi ayatnya. Saya sejarawan juga. Ini lama sekali ya. Itu ayatnya mungkin, Pak. Ayo. Aryansa, coba kamu. Pakai keilmuanmu. Eli lama sekali. Itu Bang ayatnya hilang ya. Bung, kalau saudara menuduh, kalau saudara menuduh, ini adalah hal yang sangat besar sekali. Kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan. Anda mengatakan ada dua ayat yang hilang dari Al-Quran. Tunjukkan dua ayat itu. Kalau dia katakan hilang, Al-Quran sekarang ini kan sudah sempurna tuh. Tapi ternyata ada dua ayat yang tercecer di luar dari yang sempurna ini. Tunjukkan dua ayat itu. Pingin aku mendengarnya. Silakan. Berarti Suma dibilang ahli apologet muslim terkenal, tapi tidak tahu. Loh, justru saya justru akan Anda permalukan di hadapan publik kalau saudara bisa menunjukkan dua ayat itu. Mana? Oke, aku tunjukkan ya.
Oke. Okay. Silakan, silakan. Ah, gitulah. Silakan, gitu silakan. Ya. Silakan. Anda yang tahu sejarah Al-Qur'an berarti. Ya, Anda yang tahu sejarah Al-Qur'an. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Anda yang tahu. Tahu okay. Ya. Ya, Anda yang tahu kan? Oke. Okay. Ya, udah ya. Baik. Silakan tunjukkan. Ya. Silakan, silakan. Surat Al-Kahf, Al-Kahf. Hah? Dengan surat Haf, ya? Dengan surat Al-Haf. Surat Al-Kahf dengan surat Al-Haf. Coba Anda coba gimana bunyinya? Ya. Coba gimana jadi bunyinya? Kita tahu ya ayat yang hilang ya. Bunyinya gimana? Bunyinya gimana? Bentar, sebentar. Bunyinya gimana? Jadi gini. Ya, ya. Ceritanya gini. Jangan bara-bara. Jangan cerita. Bara-bara sejarah Al-Qur'an. Jangan cerita. Bunyikan ayatnya. Empat orang sahabat. Ya. Bunyikan ayatnya gimana? Ini dia baca link ini, baca link. Link orientalis yang dia baca ini. Pasti bukan Google dia ini. Tolong bunyikan ayatnya, tolong bunyikan ayatnya. Iya, diam dulu. Jadi gini sejarahnya ya. Ada empat penulis sahabat baginda ya, yang menulis Al-Qur'an ya. Yang itu pertama itu adalah Ubay ya. Terus Sa'id, ya kan? Tahu ya Sa'id ya? Yang lebih dikenal itu Sa'id. Ya, ternyata ada empat orang. Ubay termasuk salah satu dari empat itu. Ubay itu ya menulis ayat Al-Qur'an itu surat Al-Kahf dan Al-Haf. Ah, itu adalah isinya adalah doa sama dengan surat Al-Fatihah, ya. Itu doa itu. Tapi ya, tidak dimaksudkan kayak mana bunyinya? Bunyinya kayak mana? Ayatnya kayak mana? Ayat pertama, ayat selanjutnya gimana bunyinya? Silakan. Jadi gini Suma, pada saat zamannya Utsman ya, Utsman di situ kan Al-Qur'an dikanonisasi. Jadi dikumpulkan semua itu kertas-kertas, bukti-bukti, naskah-naskah ya, dikumpulkan sama Utsman, dibukukan dalam satu buku. Tapi ayat itu tidak dimasukkan di Al-Qur'an. Iya, ya? Itu bernarasi liar, bernarasi kayak gitu aja. Tolong tunjukkan ke kita. Sebentar nih. Mana buktinya? Bunyi ayatnya seperti apa? Sebentar ya. Bagaimana bunyi ayatnya? Silakan. Silakan. Sebentar ya. Di sini Ubay adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Qur'an di zaman Rasulullah. Yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatada, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Qur'an di zaman Nabi?" Anas menjawab, "Ada empat orang." Ya, tunggu ya. Mana ayatnya? Sebentar ini. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Aku mendalilkan kalau tidak ada ayatnya gimana sih? Ya, enggak usah bernarasi ente, enggak usah. Mana ayatnya dulu? Iya, sabar dulu. Iya, sabar. Naik kiri kanan Google-nya dinaikkan, diturunkan enggak dapat ayatnya. Mana ayatnya? Surat Al-Kahf ya, Al-Kahf ya. Iya, silakan Anda baca. Diam dulu semua. Kamu gimana sih? Ya. Iya. Sini dikatakan dengan nama Allah, ini surat Al-Kahf ya. Iya, bismillah. Bismillah. Ya, Al-Kahf ya, artinya ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya. Iya. Hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada-Mu doa dan sujud, hanya kepada-Mu kami berusaha dan beramal ya, berharap rahmat-Mu dan takut akan siksaan-Mu. Sesungguhnya siksaan-Mu akan menimpa orang-orang kafir. Ini ditulis ini sama Ubay baik ya. Baik oke okay. Sudah sekarang silakan, tolong ya, tunjukkan ya, satu tolong tunjukkan satu sahabat yang menghafal ayat itu, silakan. Siapa dari sahabat yang mendapatkan legitimasi ijazah mangkul atau ijazah setoran semaan dari bacaan surat yang Anda katakan tadi? Silakan. Siapa? Oke ya. Siapa? Ini ada empat orang sahabat ya. Ya, disebut si iya. Ubay. Siapa di antaranya yang menghafalkan? Sa'id bin Sabit. Ya? Siapa di antaranya yang menghafalkan lalu menyampaikan kepada para sahabat lain? Ingat, ketika Al-Qur'an itu diwahyukan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada semua sahabatnya.
tolong tunjukkan satu sahabat di luar dari yang Anda tuduhkan itu yang menghafalkan ayat tadi. Silakan. Ini semua Umar bin Ka'ab, ya Umar bin Ka'ab yang menulis surat ini pasti dia menghafal juga lah, karena dia coba ini. Tunjukkan di mana riwayatnya Ubayn bin Ka'ab. Tolong tunjukkan di mana riwayatnya Ubayn bin Ka'ab mengatakan itu. Silakan Anda tunjukkan. Hei saudara, silakan Anda tunjukkan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata husu Quran min arba'ah min Abdillah bin Mas'ud bla 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 bla, tolong tunjukkan kepada saya di mana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Silakan. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis surat itu. Ubay bin Ka'ab itu salah satu dari keempat yang Rasulullah sampaikan. Sekarang tolong tunjukkan di mana kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan hal yang sama sesuai dengan tuduhan kaum kafirun. Silakan. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kan sudah mencatat kayak begitu. Apa susahnya bagi orientalis barat mengatakan itu? Coba tunjukkan di mana kemudian sahabat lain menghafalkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Di mana sahabat lain kemudian menuliskan atau menghafalkan ayat tadi? Di mana? Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis. Sudah diam. Dimute orang tak berilmu yang cuma modal Google ini. Di dalam tradisi Quran ada yang disebut ijazah ardan wasimaan. Apa itu? Secara praktik, seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Itu disebut ijazah ardan wasimaan. Pertanyaan saya, di mana Abdullah kemudian mendengarkan Rasulullah membacakan ayat itu, lalu kemudian beliau mengulang seperti tuduhanmu? Kalau Abdullah bin Mas'ud, juga Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubayn bin Ka'ab itu diberikan ijazah untuk menyatakan itu, tolong tunjukkan. Selain Ubay bin Ka'ab, di mana Abdullah bin Mas'ud atau Salim atau Mu'az bin Jabal menyatakan hal yang sama? Tentu mereka akan kompak empat-empatnya menyatakan sebagaimana mereka menyatakan tentang Al-Quran yang 30 juz ini. Nah, mana Abdullah bin Mas'ud menyatakan itu? Ada? Tak ada, Cak Ayu. Tak ada. Jadi, dalam konsep Islam itu yang pertama ijazah ardan wasimaan, wajib hukumnya. Itu kemudian Al-Qur'an dijabarkan seperti itu. Fa iza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Yang kedua ijazah ardan faqat. Apa itu? Setoran bacaan. Setiap bulan suci Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dan Al-Qur'an dibacakan dengan tartil yang indah. Lalu mana ayat yang hilang itu? Mana? Menghebohnya di mana? Menghebohnya di Anda saja sendiri karena Google. Seorang murid membaca kepada guru sampai khatam tanpa harus menyimak bacaan guru. Itulah yang disebut ijazah ardan faqat, dan itu disifati oleh penjabaran Al-Qur'an dari Rasulullah kepada para sahabatnya, dari sahabat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijazah simaan faqat, ijazah yang semaan saja. Seorang guru kemudian membaca Quran dan seorang murid mendengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sahabat. Tidak mungkin kemudian hanya yang Anda tuduhkan itu saja yang mendapatkan ayat, yang lain tidak. Itu mustahil. Lalu kemudian di dalam tradisi Quran ada lagi yang disebut ijazah bin al-ikhtibar. Jadi tidak mungkin kemudian orang Kristen mampu mensisipkan paham-paham konyol masuk ke dalam Quran. Tidak mungkin. Itu mustahil. Coba sekarang, metode apa yang digunakan oleh Bible? Ini giliran saya bertanya. Ini ada penambahan di dalam Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Bible tentang Yesus Kristus. Hanya itu yang ada di manuskrip. Sekarang ada tambahannya. Dua kata, yaitu
anak Allah. Pertanyaan saya, dari mana gereja, dari mana umat laknatullah ini menambahkan dua kata di dalam Markus 1 nomor 1, yaitu anak Allah? Silakan Anda jawab. Sampai kiamat saya tunggu jawabannya. Oke, semua ya. Sebelum saya menjawab, kita perjelas dulu yang tadi. Itu ayat yang hilang itu tidak dimasukkan dalam kanon Al-Qur'an sama Usman, ya. Setelah di kanon semua, hasil-hasil dari papirus-papirus tulisan tangan para sahabat itu dibakar sama Usman loh. Jadi sejarah Al-Qur'an berupa papirus-papirus naskah-naskah kuno dibakar sama Usman loh. Kalau mau tahu. Itu kamu harus tahu juga sejarah Islam semua. Aduh, jangan ajarin saya Quran. Jangan ajarin saya Quran. Jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya. Anda ibarat kucing yang ngajarin ikan berenang. Diam. Anda mengatakan barusan. Anda mengatakan barusan. Al-Quran diedit. Anda mengatakan Marwan, Al-Quran diedit loh. Ya. Anda mengatakan barusan bahwasanya Utsman tidak memasukkan dua ayat yang hilang. Loh. Berarti Utsman tahu ada ayat itu. Dia tahu lah, dia tidak masukkan. Kenapa dia tidak masukkan? Alasannya ya, dia kalau salah. Kenapa Utsman tidak memasukkan? Jawab dulu, kenapa Utsman tidak memasukkan? Iya, karena dia punya standar sendiri, Utsman. Ya, harus dimasukkan sama seperti dengan ayat Al-Fatihah. Saya ulang lagi. Kenapa Utsman tidak memasukkan dua ayat yang kau tuduhkan? Dari mana ilmu Anda secara sanad pengetahuan Anda bahwa Utsman tidak memasukkan? Dari mana sanadnya ilmu Anda? Silakan. Oke, jadi terkenal ayat itu the last ya. Sudah ketahuan. Anda ingin mengibuli umat Islam dengan Google. Sekarang begini, Saudara King. Sekarang begini, kalau yang Anda tuduhkan itu dari Google, tolong tunjukkan sahabat mana yang mengatakan Al-Quran versi Utsman itu salah. Silakan. Jadi gini. Pada kafilah kelima, Andai saja pengapal di mute atau diturunkan. Kalau saja tuduhan kaum kafirun ada ayat Al-Quran itu hilang, maka para sahabat akan ribut tentang Al-Quran. Ada tidak kemudian riwayat di mana Utsman mushafnya kemudian itu ya diprotes oleh Abu Bakar, diprotes oleh yang lain? Ada? Enggak ada. Ada tidak penghafal Quran yang bacaannya berbeda dengan penghafal Quran yang lain? Enggak ada. Jangan kau mendongeng di sini. Tidak laku bagi Islam. Islam itu standarnya jelas adalah hafalan para sahabat. Kalau Anda menuduh Utsman tidak memasukkan karena hilang, apa dasar Anda mengatakan itu? Buktinya hilang di dalam Al-Quran versi ini, ayat itu ada. Mana buktikan kepada kita? Buktinya di mushaf yang lain ada ayat itu. Mana buktikan kepada kita? Enggak ada. Jadi jangan Anda bahlulnya di Bible, Anda bawa ke dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, simpel dan sederhana. Di dalam Markus 1 nomor 1, inilah permulaan Injil atau Bible tentang Yesus Kristus. Titik. Manuskripnya hanya begitu. Kemudian ada penambahan anak Allah. Pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil dua kata ini? Apa dasarnya menambah-nambahkan kayak begini? Silakan jawab. Ya, jadi kamu nggak berani ya bahas tadi sejarah kamu sendiri ya. Sudah selesai, kau sudah mencret. Enggak usah kau bahas-bahas itu. Ayat yang di Anda hanya berdasarkan Google dari kaum kafir. Sudah. Anda baca Markus 1 nomor 1. Tunjukkan kepada saya dasarnya agama laknat ini menambahkan dua kata anak Allah. Silakan. Silakan. Kamu kan bertanya. Sekarang karena kamu bertanya, kamu mengklaim
Kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan, tunjukkan. Ayo, silakan. Markus 1 nomor 1 Dinda Ardiansa. Monitor. Oke, okay, saya buka. Iya, silakan, Dek. Oke, okay, ini dia ya. Kita akan buktikan agama laknat penambah firman Tuhan ya. Bukan firman Tuhan, karangan eh, orang ya, dulu ya. Ditambah. Karangan Rendra orang. Setiawan, sahabatku, syukran. Nih, kau tunjuk di mana ini? Nih, dari mana asalnya tuh? Ini, mana kodenya? Markus berapa? Markus 1. Tajam ke Al-Qur'an, tapi kalau yang kayak gini-gini langsung mandul. 2 Petrus berapa? Markus berapa? Padahal sudah bahasa Indonesia, sudah di revisi. Silakan Anda. Oke, silakan. Silakan. Dari mana kata anak Allah itu? Dari mana? Baca-baca dong. Kamu kan yang mendalilkan. Ayo. Dari mana? Ini dari mana sumbernya? Inilah permulaan Biblos tentang Yesus Kristus. Nah, sekarang ada penambahan anak Allah itu dari mana? Kristen agama laknat ini ambil. Jawab. Terus dari mana terus. Anda menambahkan Yesus anak Allah di situ dari mana? Dari mana itu? Ya, Anda komparasi ya. Dengan mana dong? Ditambahkan itu, dengan mana yang tidak ditambahkan? Itu dalilmu Markus 1 nomor 1 tuh. Yang mana yang tidak ditambahkan? Mana? Harus ada komparasi. Itu tuh, tidak ada kodeksnya tuh, lihat tuh. Dari mana tuh? Anak Allah itu dari mana? Nah, mana? Tunjukkan. Yang mana? Mana? Tuh. Mata lubang hidung. Kalau mata enggak berfungsi, lubang hidung yang kau pakai lihat. Kalau mata enggak. Lubang hidung lihat nih. Kenapa enggak ada strong number-nya ini? Sementara ini ada nih, ada strong number-nya 5547. Itu anak Allah itu dari mana? Anak Allah itu dari mana? Dari tadi. Jadi maksudnya situ karena tidak ada strong number-nya. Iya, dari mana itu munculnya? Juga enggak ada, kopla. Makanya enggak ada strong number-nya. Dari mana? Santai aja, Riva. Dari mana itu? Dari mana? Dari mana ini? Mana itu anak? Itu anak Allah dari mana munculnya itu? Tanya di mana ada anak Allah sedangkan di situ di kodeksnya mana kodeksnya di situ tidak ada kodeksnya tidak ada kodeks oke okay. Strong numbernya enggak ada ini enggak ada aslinya numbernya dapat dari mana emang ini anak Allah ini kopla iya kamu bandingkan anak Allah dengan kitab yaudah yang... sekarang kau tunjukkan satu Markus Markus 1 nomor 1 ya, tahu maksudnya bandingkan itu dengan itu penambahan dari karangan terlebih dahulu. Itu kamu muncul tunjukkan. Penambahan anak Allah itu dari mana? Kamu tunjukkan dulu terjemahan aslinya. Yang mana? Nah, itu tadi sudah dilihat diperlihatkan. Sekarang saya menuduh. Dengar. Aslinya maksudnya. Dengar. Saudara Rikar dengarkan ke saya. Di terjemahan Anda ini muncul penambahan kata anak Allah tanpa ada tulisan atau kode dari number. Oke, okay? Yang harusnya menjadi sumber pengajaran daripada kritik teks terhadap Bible. Sekarang pertanyaan saya, ini datamu jelas tidak ada strong number di dalamnya. Kalau Anda mengatakan ini bukan penambahan, tunjukkan aslinya. Kami kan membuka di Markus 1 ya ayat 1 ya inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah ya kan anak Allah di sini kan tambahan menurut kamu iya betul sekarang kamu tunjukkan di teks aslinya di situ tidak ada anak Allah tunjukkan sebagai komparasi tidak ini bisa, sudah ditunjukkan tadi Dinda Uniripa sekali lagi Dinda oke iya ya Dinda Ardiansa okay. monitor ya, kita pakai kodeks sinetikus ya oke okay. Iya sabar kita pakai kodeks sinetikus ya sabar kau sabar kami buka data kami enggak kayak kalian cocok horologi aja kalian dari tadi ya bentar kita cari sinetikus diam kau ya. Ini baru penambahan belum yang hilang ya. Kalau saya tunjukkan yang hilang nangis darah kalian. Banyak kali yang hilang tuh. Ntar ya kita buka teman-teman. Dia nggak mau pakai ini bang, dia mau pakai kodex dia. Oke kita lihat ini ya. Nah di sini ada. Kau baca pakai kitab kau nih. Kau baca mana anak Allah di situ? Yang mana? Hah? Mana anak Allah itu? Baca. Mana anak Allah? Mana yang asli ini nih manuskripnya, nah.
Mana? Kau cari anak Allah di situ. Kami ditunjukkan manuskrip kitab kau loh. Kalau aku ditunjukkan Al-Qur'an, bisa aku. Mana anak Allahnya? Besarin lagi deh. Jangan dilarikan satu aja. Orang ini enggak ada ilmu. Yang itu aja yang agak tentara. Bukan yang kanan, yang kanan. Mana bisa dia baca itu? Ah, itu ya. Ya itu. Besarin lagi. Coba. Coba baca yang mana anak Allah di situ. Mana anak Allah? Yesus menangis. Sama kinisan. Sabar. Aku juga buka dong. Mana? Mana anak Allah? Coba kamu baca. Loh, mana yang kau suruh? Kenapa? Mana itu manuskrip tertua, itu manuskrip tertua tuh. Loh, aku enggak bisa, kau ternyata kau Kristen enggak bisa baca kitab kau. Harusnya kamu jelaskan di situ dong. Kok kami yang jelaskan? Kau yang membantah. Mana anak Allahnya di situ, mana? Tunjukkan mana anak Allahnya. Ah, kau baca ini, mana anak Allahnya? Mana di sini? Mana ini anak Allahnya? Ini anak Allah. Atau yang ini? Ini anak Allah. Mana? Cepat kau tunjukkan, woi. Woi Richard, mana anak Allah? Dia berakhir dari kata Kristo. Kristo. AFT, coba jangan dikasih sekoyang deh. Ini nih. Enai Arkito Evangelio Giato Eso Kristo. Mana anak Theos di situ, mana? 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 Mantap. Dengar dulu. Mantap. Dulu. Anak Theos di mana? Tambah. Itu berakhir dengan kata Isa Kristo. Nah, mana anak Theosnya, mana? Ya, aku baca ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Aduh, kirain baca Yunani dia, Bang. Sama ya, anak Allah, ya kan? Enggak, wis. Ada tambahan anak Allah di situ, itu adalah penegasan. Oh, tambahan. Penegasan. Tambahan ya ternyata. Menambahkan firman Tuhan. Berani menambahkan. Bukan firman Tuhan. Ini adalah karangan. Firman hantu. Ini karangan Markus murid Paulus. Anak Allah di situ penegasan. Penegasan. Ini kita tidak berbicara mengenai penegasan. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Allah. Tunjukkan dalilnya. Satu aja. Tunjukkan satu ayat di mana pernah Yesus mengaku sebagai anak Allah. Di mana? Tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengaku? Dengar. Bapak berkata ya. Tidak pernah ada Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tidak akan pernah Anda temukan dalil itu. Kalau Anda mengatakan ini penegasan, salah. Ini penambahan. Penambahan kenapa? Karena Yesusnya yang datang sebagai bintang timur diajarkan untuk disembah karena dia ada anak Theos. Sudah ya? Itu merujuk kepada Yesus, itu jelas. Itu adalah firman Tuhan berbicara mengenai hamba-Nya. Anak di situ sebagai hamba. Oke, sekarang pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil kata anak Allah? Jawab. Itu penegasan merujuk kepada Yesus. Saya ya. Tidak tahu itu apa yang saya tanya, dari mana munculnya ini ada data kayak begitu? Yang penting. Apa? Kecuali kalau dihilangkan, Baik. Dinda Ardiansa, sebagaimana materi di manuskrip, data-data dali yang hilang di Bible, tunjukkan kepada dia sekarang juga. Siap, Bunda. Nah. Kamu yang minta toh, saya mau minta. Padahal saya nggak mau. Aku tahu modelnya Ardiansa, aku tahu. Jadi yang satu ini, saya simpulkan dulu. Yang satu ini, penambahan anak Allah itu tidak ada. Ini digunakan untuk menipu umat Islam. Penambahan Yesus anak Allah itu penipuan. Agama laknatullah ini melakukan penipuan dengan menambah-nambah dalil di dalam karangan Markus. Karangan Markus ditambah-tambahin. Apa tujuannya? Untuk mengajak umat Islam yang awam murtad seperti logika ini sedikit lagi kemudian dikarenakan data-data palsu. Sudah palsu, bukan firman Tuhan, ditambah-tambahin lagi. Kita buktikan benar. Di sini saudara Rikar mengatakan ini hanya penegasan saja.
ini hanya penegasan saja bukti bahwa agama Kristen memang agama yang dibuat-buat untuk menggiring manusia menyembah kepada makhluk roh yang mengaku bintang timur alias Helail bin Zakar. Udah, kau diam dulu. Hei, diam dulu. Banyak cerita kau. Diam. Mute. Nih, plototin itu. Izin para guruku Gurunda Zuma, izin Gurunda. Silakan. Di Markus 16 ini, Markus 16 yang katanya firman Tuhan ini, ayatnya 1 sampai 20 kan? Ya, Bang Richard mengakui ya, ini semuanya firman Tuhan ya, mengakui ya. Ya jelas firman Tuhan ya. Oke, mari. Oke, ada ya ayatnya sampai 20 ada ya, termasuk perkataan Yesus ada juga kan ini ya. Markus berapa? Markus 16, ayatnya sampai berapa? Coba dicek di situ. Bertanya lagi, Markus berapa? Aku sekarang sama Adiansa. Kamu kan diserahkan ke Adiansa. Kamu kan gak mampu para kodis terus ya. Sekarang kamu serahkan. Sekarang aku sama Adiansa. Kamu diam semua. Gimana lah Richard ini? Gurunda semua guru kita. Ya. Isini kan saya tertawa ya dengan anak-anak saya. Yeah. Masuk Markus 16. Markus 16. Silakan Richard, udah? Tunggu. Ya, silakan. Pegangan yang kenceng. Termasuk Matius 28 itu hanya sampai 15, data 15. Kalau Markus 16 ini cuma data 9 ya atau 8 ya? 8A Gurunda, 8B enggak ada. Cuma kamu diam cuma kamu silakan ke Ardian, aku diam aja. Diam aja, santai aja bang, santai aja. Okay. Kalau dia terkenal ini, jangan malu-maluin lah. Ya sekali-kali saya boleh dong tertawa. Masih bertanya berkenalan. Hujan datanglah. Markus 16, Markus 16 ayatnya ada berapa? Markus 16 itu 20. Coba dicek. Di tap-tap ya, tolong di tap-tap teman-teman. Cuma di tap-tap ada berapa? Dikencangkan. 20. Oke, kita cek sekarang ya. Kita cek di sini. Ini transkripsinya. Ini kodeksnya, oke. Kita baca kodeksnya. Kai Odeni Oden Epon Epo Buntogar. Setelah Epo Buntogar, di sini selesai ya. Nah, Epo Buntogar ini Yohanes Markus berapa? Mari kita cek. Epo Buntogar ini adalah Markus 16 ayat 8. Dan itu pun hanya sampai takut ini nih. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Selesai. Nah, ini enggak ada nih. Dengan singkat mereka katakan ini enggak ada ayatnya. Mari kita cek. Tongkat ajaib datanglah, hadirkan ayat-ayat baru. Nobita, lihatlah ayat-ayat baru. Jangan malu-malu. Aku kan dengan Ardiansa. Iya kan? Ayo tunjuk perilaku lah, adab yang baiklah. Ya, kan okay, okay. Sama umatmu ini. Ya, gantung kan? Ajaib. Kan? Cuma ya saudara-saudara ya lihat ya si orang Bang Suma ya. Kita kelakuan ke Anton. Marah. Anton gitu kan? Kan malu-malu juga kan Suma. Gereja pada teriak. Doraemon, hadirlah. Aduh kasihan Suneo. Sumpah kasihan banget Suneo. Enggak, Anda malu-malu sendiri ini Suma. Kasihan. Kita ditonton 2,1 juta orang ini. 2,1 juta. Ditambahin. Anda sendiri kalau penonton cuma 2.000 ditambahin 2 juta. Nobita, kamu salah angka. Sebagai suri toladan ya, gimana anggota api kayak gini kelakuannya. Ya kan? Tunjukkan ayat yang ditambahkan. Segera simsalabim. Abrakadabra. Segera anakku yang ganteng.
Ya, berarti kamu enggak mampu. Mana, tunjukkan mana, Dinda. Tunjukkan, tunjukkan. Doraemonnya lagi ngantuk. Silakan. Ya. Mana Ardiansa? Ayo. Ayo katanya. Tunjukkan aku dengan Ardiansa. Kamu diam ya. Riva, semua diam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sabar ini loh. Sabar, sabar dulu. Oke ya, kita cek sekarang. Di kodeks apa? Diam dulu, Suryo. Ya Allah. Gimana, gimana? Anda mengambilnya di kodeks apa? Sinaiticus atau Vatikanus? Sinaiticus tadi, tadi Sinaiticus tadi, tadi Sinaiticus. Itu tidak ada di situ. Markus, Markus 16 ayat 8 enggak ada. Ya, 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 ayat-ayat 8 ada. Jangan jangan mengurangi lah. Ini ayat 8 ini. Ini ayat 8 nih. Ah, ada. Yang enggak ada yang mana? Ayat berapa? Ayat 9 sampai 20 enggak ada. Itu. 9 sampai 20 di kodeks Sinaiticus tidak ada. Enggak ada. Terus buka di kodeks Besaya, Besaya yang biasa kamu tampilkan. Nah, coba. Ya, justru malah pertanyaan saya tiba-tiba pada abad kelima. Ya, biasanya kan abad kelima, Sinaiticus ya. Abad keempat, Vatikanus ya. Abad keempat. Sama. Duluan mana? Di biasanya dia ada kan? Iya, tiba-tiba muncul di kodeks biasanya. Pertanyaan saya, ini dengerin pertanyaan saya ya. Pertanyaan ya. Saya, penulis kodeks biasanya ini mengambil Markus 16 ayat 9 sampai 20 dari manuskrip atau kodeks apa? Oke ya. Jawab. Oke ya. Sudah ya, saya jawab ya. Kalian diam semua ya. Iya. Jangan tunjukkan cuma dong. Cuma kamu Doraemon. Jangan. Ya udah. Pertanyaanmu di kodeks Sinaiticus kenapa di situ tidak ada, tapi di kodeks yang di abad kelima. Saya nggak tanya itu. Ada. Saya nggak tanya itu. Kamu kan tadi di Sinaiticus kan nggak ada. Iya, kenapa, tapi pertanyaan saya ada? Bukan pertanyaan saya bukan itu, bukan kenapa. Enggak, pertanyaan saya adalah diambil dari kodeks manakah Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ditulis oleh penulis kodeks biasanya pada abad kelima ini? Dari rujukannya kan dari mana? Ya, kenapa sih susah banget sih bahasanya? Loh, dari kantung ajaib. Sinaiticus tidak ada. Oke ya, oke ya. Tapi ya diambil dari mana? Ada. Ya, ya diambil kan? Dari loh. Ya, iya udah, pertanyaan dulu. Pertanyaan ya, sudah, saya diambil ya, dari diambil dari manuskrip apa? Tunjukkan manuskripnya gitu loh, paham? Ya udah sekarang diam. Ya, jadi intinya gini, di Sinaiticus tidak ada, di Besai ada. Diulangi ya, lagi kampret ini. Di mana? Di kodeks Besai. Itu kan? Betul? Gimana? Kan tadi kan kamu tampilkan di Sinaiticus enggak ada. Ayat 9 sampai 20. Ya. Ada di kodeks Besai. Nah, tiba-tiba ada di kodeks Besai. Pertanyaan saya, diambil dari manuskrip manakah? Rujukan manakah? Manuskrip apa namanya? Kodeks apa namanya yang digunakan untuk literasi kodeks Besai ini loh, paham enggak? Oke. Sekarang kodeks Besai ini abad kelima kan ya? Abad kelima, Gurunda. Abad kelima. Tiba-tiba muncul di situ. Sonilo. Cuma, kamu itu pegangan Suma. Kamu itu jangan mau maluin. Kenal, ini kita ditonton kok masih di sini. Ah, ditambahin lagi. Kencing ya. Tolong, Mas Palopo. Kencing di celana dia. Oke. Izin ya. Sedikit host turun sedikit. Ah, istirahat dulu Kang Richard, kayaknya sudah aduh, bikin kopi dulu atau aqua gelas ambil. Aku jawab ini, aku jawab. Biar. Oh iya. Iya, baik. Jawab. Baru datang ya. Sabar dulu. Ini kan secara kekristenan, ya aku lebih paham dari kalian. Iya, coba jawab. Iya, silakan. Maksud aku kalau host, tertibkan dulu ini Suma ini, mulutnya enggak bisa diam. Udahlah. Udah santai aja. Doraemon, jangkrik. Udah ya. Jangan ya, semua ya. Oke. Sekarang aku jelasin. Kalian diam semua. Ya, jelaskan. Supaya kalian paham dulu apa itu kodeks ya. Ya. Sinaiticus, Vatikanus itu apa? Anda harus tahu dulu apa itu kodeks. Iya. Cuma aja mungkin tidak tahu. Enggak perlu. Tidak tahu itu apa itu kodeks. Enggak perlu. Ini kasih pengertian aja, enggak usah lah. Kalau bicara sama Suma, Suma, kamu diam dulu Suma. Aku kasih pencerahan. Kamu kan enggak tahu sejarah Suma. Kamu panggil pencerahan. Iya kan?
Jadi gini, yang ditanya, ya, yang ditanya, tunggu saya kan jelasin dulu supaya lebih jelas. Ya, apa Markus 16 itu aslinya dari mana? Sedangkan yang ada di Indonesia itu sampai data dalih 20, harusnya kan cuman dalihnya sampai 8. Nah, ternyata manuskrip atau kodeks yang dipakai itu adalah kodeks yang adanya di abad kelima. Sedangkan Markus ini menceritakan hal-hal di abad pertama. Kalau tidak ada dari abad pertama, berarti itu hanya apa? Karangan dongeng belaka, paham ente? Udah, sekarang aku jawab, kamu diam. Sekarang sekarang pertanyaannya dengarkan. Dari mana kodeks? Dengar. Dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber? Silakan. Betul. Sudah ya, diam. Diam semua kalian ya. Jadi tadi kan kalau aku tanya semua, aku yakin dia nggak tahu itu kodeks. Jadi aku kasih penjelasan. Kodeks itu artinya apa? Dalam bahasa Latin berarti batang pohon, balo atau pustaka. Itu adalah buku yang terbuat dari lembaran atau kertas atau velum atau papirus. Jangan ku ajarin saya. Kuclo. Jadi menurutmu kodeks itu apa? Aduh masyaallah, makanya jangan. Kodeks itu apa? Juma. Kodeks itu apa? Jangan modal Google aja lah Juma. Iya, saya tanya dulu kodeks itu apa? Bukan begitu. Kau ingin mengatakan tulisan tangan kan? Tulisan tangan di mana? Di lembaran-lembaran kan, berupa kertas, film, papirus kan, betul kan? Nah sekarang nggak usah kau larikan itu, nggak usah. Kau jawab aja. Dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber penulisannya? Jawab. Jadi gini, dengar tuh ya, kamu juga bisa ngomong ya. Kita ditonton 2,2 juta lagi nih, bertambah lagi. Ditambahin lagi. Doraemon. Kamu diam Suma, kamu jangan malah maluin Suma. Tadi kan kamu Ardiansa, aku dengan Ardiansa, kenapa kamu lagi ngomong? Aku dengan Ardiansa. Udah jawab. Jawab. Aku Ardiansa, kamu ngomong. Sekarang kamu diam. Diam. Iya diam, kenapa sih kamu Suma kamu gimana sih? Udah sekarang giliran aku ya. Emang harus tahu ya. Ya, yang Anda ngomong tadi itu udah salah, itu nggak tepat sekali. Kodeks adalah buku yang berisi naskah-naskah kuno yang dikumpulkan ya. Jadi semacam supaya Anda bisa paham. Nah itu baru. Bang Juma ini. Itu buku. Buku Juma ilmu Google. Buku. Ya. Berarti dengan lembaran-lembaran kertas bukan? Iya makanya. Tadi saya sudah mengatakan kodeks itu apa? Kamu cari buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus. Udah ku jawab tadi, kau bilang kan salah. Tuyul. Tuyul katanya. Suma dengar dulu Suma ya. Giliranmu menjawab. Wei, dengar. Dari mana sumbernya kodeks abad kelima itu? Jajajajaj jawab. Dulu kita nonton saya jelasin. Ini sejarah akhir. Bang Richard, Bang Richard, kasih tahu dari mana kau dapat. Mute ya Nehe, Bang. Bang Polopo jadikan aku moderator, Bang. Bang Nehe kalau enggak bisa kondusif, saya turunkan Bang Nehe ya, biar Richard aja. Rest area, diem dulu rest area. Boleh bicara enggak nih, boleh. Enggak boleh. Enggak, yang enggak ada ilmu enggak boleh bicara. Diem dulu. Benar, giliran aku ya. Silakan Richard. Jadi Anda tahu ya. Kodeks adalah semacam langsung aja jawab aja pertanyaan saya. Kenapa lari ke situ, eh? Tuyul. Tadi pengertiannya. Tuyul, jawab dari mana kemudian kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber tentang Markus 16 nomor 9 sampai 20? Jawab. Tidak, supaya kalian tahu dulu apa itu kodeks. Kamu udah salah. Enggak usah sok-sokan kau, Bahlul, Tulul. Kau jawab aja. Saya mau dengar. Jadi, silakan. Dengar dulu. Dengar, diam. Kamu diam. Aku dengan Ardiansa sekarang. Ardiansa, kamu jangan kemana-mana. Ya. Jadi kodeks adalah, buku adalah kumpulan naskah-naskah kuno yang dikumpulkan dalam satu buku. Itu sama dengan buku clipping. Ya. Naskah-naskah kuno yang berisi tangan
Ya, jadi jawabannya, jadi jawabannya manuskrip apa, Bang? Ya, jawabannya manuskrip apa? Ya, supaya kalian tahu. Ah, jadi ya. Kode Sinaiticus itu berdasarkan di mana ditemukan. Sinaiticus itu di Gunung Sinai, ya, di kaki Gunung Sinai itu Sinaiticus. Makanya muncul nama kode Sinaiticus. Enggak, aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu, Bang. Sekarang Google dia, Googlemu dia, itu salah alamat, Tuyul. Diam dulu, Pak Suma. Ini aku dengan Ardiansyah. Ya. Yang ditanya ya, sumber ya, kodek abad kelima itu dari mana? Itu loh pertanyaannya. Ya sudah, kamu diam. Jadi gini ya, kodek Sinaiticus ya. Kenapa lari Sinaiticus? Tuyul. Yang ditanya bukan itu. Cuples. Yang ditanya bukan itu. Sumber penulisan abad kelima itu dari mana? Kok ada penambahan Markus 16 nomor 9 sampai nomor 20 itu dari mana? 2,2 juta orang ya. Ini kenapa sih seorang Suma bisa kesurupan kayak gini ya? Ini giliran aku menjawab. Pertanyaannya apa? Dari mana kodeks abad kelima itu menulis? Aku jelasin, sabar kamu dia. Larinya ke kode Sinaiticus apa pula? Sinaiticus berasal dari gunung yang ada di Sinai bernama Sinai dan banyak tikus gitu. Parah. Suma, kamu gimana? Tadi kamu enggak mampu, kamu suruh Ardiansyah naik. Sekarang giliran Ardiansyah, aku mau jawab kenapa kamu yang kesurupan. Kan lucu kan? Tulul, yang ditanya dari mana sumbernya penulisan kodeks abad kelima yang kamu pakai itu dari mana? Sudah? Butuh ya, Doraemon? Ya. Saya panggil nih Doraemon. Doraemon, bantu si King. jawab. 1, 2, 3, jawab. Ardiansyah, aku ngomong dengan Ardiansyah daripada kamu. Ini aku mau jawab. Kenapa aku mau lari? Kamu aja itu yang kesurupan. Ya, jawab. Langsung ya, fokus langsung ya jawabannya. Ya. Manuskrip ini Ardiansyah gitu langsung ya. Ya udah, aku sama kamu Ardiansyah. Tolong Sumat diamin dulu ya. Ya, manuskrip apa namanya? Iya, namanya manuskrip apa? Jadi gini, sebentar Ardiansyah, dengar. Loh, langsung aja manuskrip apa gitu loh. Ya, ada Sinaiticus, ada Alexandria, ada Vatikanus, ada Besai, ada banyak itu kodeks. Kodeks itu adalah naskah, kumpulan naskah-naskah kuno. Terus kenapa di Sinaiticus tidak ada di Markus 9, Markus berapa? Saya nggak tanya kenapa nggak ada di situ, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan kenapa nggak ada di Sinai, kenapa nggak ada di Vatikan, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, sumber yang digunakan rujukan oleh Kodeks Bezae ini, manuskripnya atau kodeksnya itu namanya apa gitu loh. Saya butuh nama. Nama kodeksnya apa gitu loh. Sumbernya mana gitu loh. Ardiansyah. Sekarang aku kamu diam dulu Ardiansyah. Aku sudah tahu poinmu, jangan diulang-ulang lah. Ya kan? Ya, di sini sebutkan aja ada. Kok lama kali tinggal nyebutin. Di tidak ada, di Besae ada. Jadi kodeks itu adalah ya katakan tadi kumpulan naskah-naskah ke situ. Orang enggak nanya kodek itu apa, Tuyul, orang nanya dari mana sumbernya Markus 16 dalih 9 sampai dalih 20. Dari mana, kuclo? Itu yang ditanya. Diam. Semua orang disuruh diam. Habis itu dia celoteh entah apa dibilangnya. Ya, kamu ini ditonton kamu setiap api kok kayak gini ada. Nah, dikasih lagi kesempatan. Saya ulang pertanyaannya. Dari mana asalnya Markus 16 dalih 9 sampai dalih 20? Jawab. Sudah? Diam ya. Jadi gini. Diam ya. Tuh kan mulutmu kan. Jangan malu-maluin kamu. Kamu tidak api. Nah, bilang aja kau enggak tahu, alasan aja kau. Nah, kamu kesurupan ini. Siapa ya sudah kau jawab. Satu, ya, saya diam. 1, 2, 3. Ya sudah diam ya. Kos, tolong ikat tangannya dia itu, mulutnya itu, ya. Jadi kenapa ada di kodeks Besae, ya? Kodeks itu kan banyak, ya. Sinaiticus, Vatikanus, Alexandria, Besae. Di Besae ada. Di Sinaiticus tidak ada. Itu kodes-kodes itu adalah peninggalan naskah-naskah kuno ya, yang tidak ada di naskah Sinaiticus, tapi dia ada di naskah Besae ya, kodes Besae. Jadi jangan Anda salah, karena di Vatikanus juga ada yang nggak ada, tapi ada di kodes yang lain. Saya nggak tanya itu. Enggak, kan kamu di Besae ada. Kamu tunjukkan di Besae ada kan? Kenapa? Pertanyaan saya apa coba? Enggak, bukan kenapa. Pertanyaan saya bukan kenapa.
Kalau kenapa itu? Kenapa kalau kena, di Vatikanus ada di Yesaya? Kalau kenapa kan? Itu jawabannya karena saya nggak tanya kenapa. Pertanyaan yang saya gini Bang Dicat, pertanyaan saya sebutkan nama kodeks yang digunakan rujukan dari kodeks BCI. Nama kodeksnya apa? Langsung aja, seret gitu. Ardiansa, kamu kan ahli sejarah, kamu tahu mulai. Kan ya? Mulai. Kodeks Sinaiticus tidak ada, Vatikanus tidak ada. Kemudian ada penemuan di kodeks yang lain di abad kelima di kodeks besar ya. Yang ditanya sumber kodeks abad kelima itu dari mana? Ya karena kodeks sudah saya ada. Doraemon, hadirlah. King Lele butuh bantuanmu. Ada di kode spesial, kamu paham kan? Jadi kode spesialnya sama. Sama sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Ya sumber Markus 16 ayat 9. Ya sumber Markus 16 Bang. Sumber Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks WC itu sumbernya itu dari manuskrip apa namanya? Saya butuh nama manuskripnya. Manuskrip Hana kek, manuskrip apa kek gitu loh. Coba manuskrip apa? Biasa, ya kan. Itu kan namanya penemuan benda-benda purbakala. Iya namanya apa? Iya. Udah gak bisa jawab, Gurunda. Aman, Gurunda. Udah gak bisa jawab, udah. Udah. Cukup. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi memang kalau dipaksakan gak bisa. Gak bisa, Richard. Udah, istirahat aja dulu. Ini tidak ada yang mungkin yang bisa jawab. Saya simpulkan dong. Saya simpulkan dulu dong, ini kan ya, diskusi saya ya. Tadi ya, jadi ya. Saudara-saudara pemirsa, baik yang Kristen maupun Islam maupun kaum munafik, di sini kita sudah membuktikan bahwasanya ketika Al-Quran dituduhkan ada data hilang, dia tidak bisa menunjukkan data itu, melainkan dia hanya koar-koar dan menyatakan hasil Google aja ya, dan tidak ada sahabat satupun yang menghafalkan ayat tersebut. Saya balik nanya, di dalam Markus 1 nomor 1 ada penambahan kata anak Allah di sana ya, dan ternyata itu murni penambahan, tak ada sedikit pun kodeks yang menyatakan adanya data itu. Kemudian dia menjawab itu hanya penegasan saja. Artinya ini adalah penghinaan kepada Allah dengan dikatakan Yesus sebagai anak Allah. Tapi kaum munafik diam aja, bahkan berkongko dengan orang-orang Kristen yang menghujat Allah. Kami balik nanya, dari mana asalnya penambahan ayat tersebut? Apakah ada? Ternyata enggak ada. Kecuali dia hanya menyatakan di abad kelima. Tapi sumbernya dari kodeks yang dia sebutkan itu enggak ada. Enggak ada. Ya, artinya bahwasanya hari ini kita sudah memperlihatkan bahwa dalam Bibelnya Kristen itu ada data-data penambahan, entah itu ada tapi hilang atau itu murni ada penambahan. Tapi kalau kita lihat contoh dari Markus 1, ternyata memang kitabnya itu sering tambal sulam. Demikian kesimpulannya, saudara. Masya Allah, betul gurunya. Barangkali Res Area mau jawab pertanyaan saya? Enggak, sebentar. Saya cuma mau sapa Bang Juma. Gimana? Enggak, mau jawab enggak? Enggak, saya enggak bisa jawab. Oh, enggak mau jawab? Oh, enggak bisa. Susah, Gurunda. Susah. Saya mau sapa Bang Juma. Bang Juma, apakah sehat, Bang Juma? Sehat dong. Alhamdulillah. Bang Juma, mau tanya, berat badan bisa nyebut amati? Kata alhamdulillah. Oh, iya. Bisa nyebut kata alhamdulillah juga dia. Mau tanya Bang Juma, berat badan dan tinggi badannya apakah sudah meningkat? Tinggi badan saya sekarang itu sudah 240 cm. Berat badan saya sekarang itu 79 derajat Celcius. Tabungan saya alhamdulillah uang tunai di tabungan saya di beberapa bank itu kurang lebih 3 miliar. Nggak, alhamdulillah. Adalah apalagi Bang yang Anda ingin tanya apalagi? Si Bang Juma kok. Apalagi? Ditanya lagi dong. Dan berat badan kemarin. Oh, hanya itu. Oh,
ya udah kujawab, udah kujawab. Oke, saya oke, apa lagi? Boleh Bang Juma, oke. Okay. Boleh. Saya mau nanya Bang Juma itu kemarin Bang Juma itu bilang kenapa Allah tidak punya anak? Itu Bang Juma bilang karena tidak punya istri, benar enggak Bang Juma? Itu tuduhan kaummu. Oh, benar enggak serius loh. Itu tuduhan kaummu. Saya mengatakan Allah tidak punya istri karena Allah itu ahad. Loh, kan tak ada yang serupa yang dengannya. Ah gitu. Bilang kemarin nih. Oke, silakan. Silakan. Kalau masih dibutuhkan orang ini teman, silakan. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, ditendang aja gitu loh. Enggak ada edukasi, Gurunda. Mohon maaf. Enggak ada edukasi. Enggak ada edukasi. Oke. Okay. Di dalam Al-Qur'an kan sudah dikatakan bagaimana mungkin Allah bagaimana mungkin Allah memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki sahib. Kan gitu. Dia membantah Al-Qur'an sendiri. Lucu, ye. Oke. Masuk. Ah, saran saya gini Gurunda, untuk si Richard Gurunda ya, Jin. Gini, Richard. Saran saya nih Richard ya. Ini saran saya kepada Richard dan teman-teman Kristen. Jangan main kerana kodeks, jangan. Bahas yang bisa dibantah aja. Kenapa kamu jangan framing lagi? Iya, jangan ke arah situ, bahaya gitu loh. Enggak ada jawabannya itu. Udah, itu pesanku. Agamamu itu kitabnya itu enggak bukan agamamu itu punya buku ya, bukunya itu setara dengan apa ya? Tatang Sutarma. Tatang Sutarman yang belum ditulis. Cuma di jamaah Abdul Malik bin Marwan, di SIO di situ. Iya. Jangan kemana-mana. Mulai lagi Google masuk. Nanti tahun 1920 baru. Iya. Masuk Google lagi. Itu mana Suma? Ah, coba tunjukkan datamu itu, tunjukkan. Oke ya. Buka. Maka jangan. Tapi tadi kok belum dijawab Gurunda, yang tadi penasaran ya, biar. Saya. Kita lihat Google-nya, kita lihat pasti Google. Coba sebentar. Buka. Ah, buka. Sebentar. Turun, kan? Ya, sebentar. Apa sorry buka kamera coba. Jadi gini, buka kamera. Buka ya, kamera. Sebentar. Kita lihat Kristen bagaimana cara Kristen menyerang Islam, coba lihat. Buka kameranya dong. Ya sabar, ya aku buka. Hati-hati kalau wifi mu habis, Google-nya mati. Tunggu ya. Ini enggak pakai celana dia. Sabar. Ini enggak pakai celana dia. Woi. Sabar, tunggu. Woi, celananya dipakai, woi. Jadi tahun 1924 ya di Mesir Al-Qur'an yang Anda terima sekarang itu baru diproduksi massal. Jadi bukan Al-Qur'an dari zaman Utsman bin Affan, bukan ya. Ingat ya. Mana datamu? Mana? Mana datanya? Tunggu Utsman. Aku kasih kamu data. Ya jelas dikatakan di situ bahwa di Mesir adalah pusat pendidikan dunia saat itu, ya. Al-Qur'an mana? Dari Maroko, dari Sudan berbeda semua, iya. Dari Turki mana, berbeda. Mana? Tunjukkan. Akhirnya, tunjukkan. Di tahun 1924 baru distandarkan, ya, dengan pemerintahan, ya, Menteri Dalam Negeri Mesir. Apa ngomong apa ya, orang ini? Dari Sebentar. Tunjukkan aja dulu. Ini ya. Ternyata Al-Qur'an yang kalian terima itu ternyata tahun 1924. Udah disimpulkan dulu Gurunda. Udah kesimpulan dulu dari Syiah itu, data dari Syiah itu. Jangan salah ya. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Tunggu. Doraemon. Bantu King Lele. Ya, kalian dengar ya. Mana? Sebentar ini aku tampilkan nih. Sebentar lagi. Mati lampu lalu. Wala. Sabar, ini kan loading betapa dulu. Betapa susahnya kamu meruntuhkan gimana? Islam. Gimana sih semua? Belum nyambung wifi-nya ya.
Sebentar dulu, sebentar dulu. Hilang. Jadi kalian harus yang tahu bahwa Al-Quran ya di Maroko, di Sudan, di Turki itu berbeda semua. Nanti 1924 baru diproduksi massal. Iya, baru distandarkan. Terus jamur terus yang mau Marwan, percaya itu siapa? Al-Quran diedit loh ternyata loh. Iya. Jadi nanti baru disatukan di tahun 1924. Jadi Al-Quran kamu terima sekarang itu di tahun 1924, bukan dari zaman Utsman bin Marwan. Tunggu ya. Kemasiannya kodong. Begitu bentar, susahnya bentar, untuk menipu umat Islam. Iya, enggak, saya pakai data loh, pakai data dari sendiri. Dari kalangan sendiri. Ini ya, ya. Udah, kelamaan nih, turunin aja. Tunggu, sabar, sabar. Ini saya lagi buka ini. Kenapa? Gurunda. Enggak usah ngelak itu. Enggak ada edukasi, malahan. Enggak ada edukasi. Kok bawa aja ke gereja itu datamu tadi, oke, untuk sekolah Islamologi. Jangan bawa ke kami, memalukan itu namanya. Lanjut, teman-teman, silakan. Oke, kebenaran. Ya, kita sapa dulu. Ya, ada Bang Palubu di sini. Halo, Bang Palubu. Terbalik. Coba kebalik. Ada kebenaran di sini. Halo, kebenaran Ki Binirin. Halo. Bicara kodeks terus ya. Ya tadi ada soalan itu soalnya gitu loh. Bahasan itu makanya tadi diangkat. Gimana mau bahas itu juga? Saya udah bosan karena kodeks Anda juga nggak lengkap gitu loh. Kita bahas kodeks Alkitab tapi kodeks Al-Quran juga nggak lengkap. Jadi apa yang mau dibahas? Di mana Anda tahu nggak lengkap tuh? Dari mana? Menariknya gini aja. Coba enggak, dari mana Anda tahu nggak lengkap? Kodeks apa aja yang ada dari Al-Quran dan terangkan apa yang terdapat di kodeks enggak, itu. Coba Anda. Enggak. Dari mana Anda tahu nggak lengkap? Ya. Dari mana? Seperti kodeks Birmingham yang saya ketahui itu cuma 2 lembar loh. Sedangkan Al-Quran Anda berapa surah itu? Berarti cuma Birmingham dong yang kamu ketahui gitu kan? Enggak. Ada Zagi, kodeks saya ketahui. Apalagi? Tapi dari setiap kodeks itu tidak ada kodeks yang lengkap. Artinya dari setiap kodeks yang saya pelajari enggak ada isinya menyeluruh tentang Al-Quran. Coba Anda sebutkan salah satu kodeks yang isinya lengkap tentang Al-Quran. Oh gitu. Ya, kalau silakan. Ada gimana? Kalau ada gimana? Silakan kalau ada berarti ada gitu aja, nggak usah pengisi sekarang. Tapi syaratnya harus bisa baca biar mengetahui ada atau enggaknya ayatnya kan benar enggak? Nanti Anda menampilkan tulisan Arab karena tahu saya enggak bisa baca, Anda bilang seperti itu. Lah emang kodeks Quran emang bahasa apa tulisan apa? Tulisan Yunani. Enggak, maksud saya begini loh, Bang. Banget biasa. Maksud saya begini. Ketika Anda mengatakan kok ini nanti saya cari informasinya apakah betul yang Anda ajukan itu adalah kodeksnya isinya lengkap tentang Al-Quran. Iya. Lengkap. Gimana? Ya, sekarang Anda katakan aja kodeks apa yang isinya, semua yang kodeks itu isinya mengandung Al-Quran semua. Biar nanti saya cari informasinya, apakah kodeks itu betul-betul mengandung semua isi Al-Quran? Tidak semuanya dianggap disebut kodeks seperti punya Anda, enggak. Di Quran, di Islam itu enggak semuanya naskah itu dibilang kodeks. Tapi itu adalah proses kodifikasi, tapi tidak semuanya dinamakan sebagai kodeks ini, enggak. Enggak semuanya begitu. Salah satunya ini nih. Host naikin Bang Jibril, aku izin turun naikin Bang Jibril. Oke, siap. Salah satunya ini nih. Permintaan Bang Jibril. Bang Jibril, mohon permintaan. Ya bisa digambar. Bang Jibril. Ini jadi digedein enggak ini aku? Oke, jadi. Gedein dulu. Bang Arfi. Ini Luan Usman ini. Jadi gini loh, kalau mau gerak dalam ranah kritik teks, minimal Anda itu harus bisa baca gitu loh. Baca tulisan Arabnya, juga bisa baca Yunaninya karena berhubungan itu. Hubungannya apa? Saling berbalas gitu loh. Kalau saya menarasikan enggak ada ayatnya di tempat Anda, Anda juga bisa nyari gitu loh. Bahwasanya memang kalimat tersebut itu enggak ada. Itu. Ini lu jelas. Ini gampang ini di sini. Kenapa emangnya? Kalau ini ada banyak lo ini manuskripnya kita cek di sini ya. Ini di sini
folio akhir surat Al-Qasas dan awal surat Al-Ankabut nih kan. Ya kan? Ya, Quran Utsmani ya, top copy. Nih kan. Kita cek ya di tunggu. Kita cek di perangkat saya. Ntar dulu ya, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adian mau masuk? Bang Adian sudah lengkap ini. Bang Adian sudah lengkap masuk? Daripada saya ini. Enggak, udah abang terusin bang, sambung. Okay. Cuma karena udah dipanggil aja, jadi. Nih ya, ini surat Al-Ankabut tuh. Ini ada surat 1, surat 2, surat 3, surat 4. Kebenaran masih nyimak enggak ya? Masih. Al-Ankabut ini surat ke-28 kalau saya enggak salah ya. 28 atau 29 ya? 29, sorry. 29 nih. 29 ya. Ini yang ada di kodeksnya. Ya kan? Nih. Yang ada di data saya. Dengan ini sama enggak? Al-Ankabut, kita cek Al-Ankabut ya, Quran Kemenag. Quran Kemenag surat ke berapa ya? 20. Bang Jibril kalau mau masuk bilang ya, supaya aku enggak dianggap anu tuh, apa namanya? Apa? Sok pinter sama teman-teman yang lain gak enak juga ntar kan. Ya surat Al-Ankabut nih. Alif Lam Mim. Ahasiban Nasu ya. Ahasiban Nasu, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban Nasu. Kelihatan? Ahasiban Nasu. Kelihatan? Ah, kita cek di kodeksnya. Kita cek di kodeksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban Nasu, sama enggak? Sama. Ah, 26 kita urut ya. Ada enggak yang enggak ada? Coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, ini surat ya, surat 11, surat 12, surat 13 gitu ya. 14 sampai dengan berapa? Sampai dengan 114 surat, ada nggak? 114, ada nih bang, gimana nih? Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Tuh, lengkap nih. 14, 114 kan? Ini juga apa nama manuskripnya itu bang? Biar nanti apakah memang lengkap ini kan di situ? Manuskrip. Ini kan manuskrip nih. Iya. Apa namanya bang manuskripnya? Quran Utsmani. Oh, Quran Utsmani. Itu tahun berapa kira-kira bang manuskripnya? Abad pertama. Nih. First maksudnya and second itu century Hijriah. Jadi kalau tahun-tahun kalender Gregorian ya, itu tahun berapa? Itu di carbon dating udah satu abad dengan Rasulullah. Satu ini abad abang, dengan Rasulullah. Abang bisa nggak dua lembar tiga lembar ya dari abad satu bang? Please bang, ini udah nanya-nanya gini ya, terus kita jelasin abang tiba-tiba nggak ada gitu loh. Makanya saya selalu salut banget sama abang-abang di atas ini sabar. Bang Kibinirin. Bang Kibinirin. Tiga lembar aja bang. Dari abad satu bang. Coba ada nggak? Sebutin namanya bang. Bang Kibinirin. Tiga lembar aja dari abad satu bang. Bibelnya bang. Tadi kita kan bicara mengenai manuskrip. Saya meminta tolong Diansa untuk menerangkan. Udah dikasih tahu tuh. Uthmanik manuskrip di Tokapi Museum. Abang bisa Google. Ada 822.
Iya, itu makanya saya tadi tanya, kalau di tahun kalender biasa itu tahun berapa? Itu kan tadi disebutkan tahun Hijriah, Bang. 688. Oh, 688 ya. Itu isinya lengkap ya, Bang? Ya. Dari surah pertama sampai surah 114 lengkap, ya. Lengkap. Oke, oke. Nanti saya cari informasi dulu, Bang, apakah cari, lengkap atau enggak. Cari ya, Tokap, nah, Google aja, Bang, Tokapi Museum Utsmanik Manuskrip. Itu 822 halaman ada di museumnya. Kalau mau yang di abad-abad lain kita ada lagi, ada juga itu Bang Adian selengkap. Tapi Abang kan kita Abang sibuk nih nyerang nih. Tapi coba deh 3 lembar aja, Bang, perjanjian barunya Bang Bang Kibiniri-niri. Yang abad 1 itu. Jangan jangan 3 lembar, Bang Jibril. Bang Jibril. Bang Jibril. Jangan 3 lembar, saya minta 1 lembar saja di bawah tahun 100 Masehi. Iya, terserah mau berarti tahun 99, 98, 97, bebas. Tunjukkan, saya minta, saya pengen tahu. Kita enggak, kita enggak minta 1 kitab dari 77 kitab, enggak. Kita enggak, minta 3 lembar aja. Nah, 3 lembar aja. Kan, eh, jangan, enggak, kan jangan biasanya kan dia 2 lembar, kan dia ngeledek kita 2 lembar. Oh iya, gitu. 3 lembar boleh, aja abad satunya Bang Kibinirin. Tapi sedikit gini, Bang. Kalau dari abad pertama jangan gini, berapa? Bang, sebutin dong, Mbak, dengan bangga, enggak, dengan lantang enggak, dong. Namanya Samlemba Tikus gitu. Kalau dari abad ke-7 sama dari abad pertama, Bang, selisihnya 700 tahun. Kalau kertas tadi Anda ambil dari abad pertama sama abad ke-7 ya sudah jelas. Apalah dulu pertanyaannya, Bang, Bang? Manuskrip Fir'aun masih ada kok, oh, 2000 tahun sebelum kalau Masehi. Om masih ada. Mau ke kertas. Biaran saya jangan disiksa ya. Santai-santai aja ya. Siap. Enggak, pertanyaannya apa gitu loh tadi? As. Bang Kebenaran, pertanyaannya tadi, tolong tunjukkan, tunjukkan satu atau dua atau tiga lembar dari manuskrip pada abad pertama, gitu loh. Itu pertanyaannya. Oh, gitu. Naskah Laut Mati itu kan sebelum apa tuh, Bang? Itu bukan perjanjian baru. Yang saya tanya itu perjanjian baru. Abang minta perjanjian baru. Ya, kita bukan perjanjian baru. Perjanjian lama kan punyanya Yahudi emang. Gimana sih? Abang lihat sendiri kan dompel tuh di Alkitab. Iya, makanya kamu tempelin kan di situ kan? Bukan ditempeli, Bang. Tapi dasarnya kan itu memang. Gak usah kemana-mana. Udah tunjukkan mana sekarang. Kodeks perjanjian, apa namanya, manuskrip perjanjian baru tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes pada tahun pertama. Oke, nanti saya cari, Bang. Nanti kalau naik lagi ke Komala, Bang, ini nanti saya sampai ngapain tadi ngejar kita lah. Males aku kayak gini. Oke lah, saya pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih. Iya, bahaya kalau bahas kodek di sini. Bahaya. Jangan bahas kodek. Kabur. Jangan bahas kodek, bahaya. Jadi kita membahas pengetahuan, Kak. Makanya saya bertanya. Saya bertanya itu pengen tahu, bukannya bukan menggurui saudara, kan iya, gitu. Iya, bahaya. Gini loh masalahnya, gini. Kalau bahas kodek itu ranah-ranah yang apa ya, teman-teman? Yang sangat-sangat rawan gitu loh untuk dimasuki ke situ bagi teman-teman Kristen. Karena apa? Karena gini, kalau yang dibahas itu cuman penjelasan, maka kalian bisa muter-muter lewat penjelasan ini. Oh, itu maksudnya nggak gitu. Maksudnya gini. Oh, masih bisa kalian ke situ. Oh, ini maksudnya bukan begitu ayat ini. Maksudnya begini, gitu. Tapi kalau sudah beranah ke kodeks, coba tunjukkan kodeksnya. Mampet, nggak ada. Apa yang mau ditunjukin? Nggak ada. Coba tunjukkan dari manuskrip mana ini ayat ini dijadikan rujukan nih. Pertanyaan kita itu bukan jelaskan, tunjukkan. Pertanyaan kita itu bukan jelaskan, tunjukkan. Ya, Bang Kibinirin udah lebih bagus cium tangan habis itu mundur pulang. cium tangan. Bukan sama Bang Ardiansanya ya, tapi sama semua muslimnya. Muslim memang begini, Bang. Jadi cium tangan, mundur-undur diri aja. Oke.
sedikit gini ya bang, sedikit gini. Udah, sebenarnya udah, yang bang. Saya tahu ya, lagi udah yang saya tahu mundur diri gitu. Sabar, sabar bang Jibril, sabar. Ah, iya. Sabar, Salim ya. Dulu, Salim. Salim. Sabar, ya. Gini bang, sebenarnya yang saya tahu kode sel kitab itu kan banyak. Jadi kenapa ada di sini nggak ada di sana? Memang kodeks itu saling melengkapi. Tapi kalau lengkapnya anda tanya, di abad 9 sampai 13 abang, abang belajar nggak sih ini? Lengkapnya gini, itu di abad 9 sampai abad 13. Jadi kodeks Bijaya yang ditanyakan bang apa tadi bang Ardiansyah tadi, memang itu memang kodeks yang unik. Di situ banyak dari kodeks lain yang nggak ada di kodeks Bijaya. Iya, pertanyaan itu... saya gini loh. Kita kan diskusi kodeks ini kan harus berdasarkan literasi kan, bener nggak? Betul, nah, betul. Pertanyaan saya, ketika di abad ketiga nggak ada, abad keempat nggak ada Sinaiticus, abad keempat Vatikanus juga nggak ada, tiba-tiba muncul pada abad kelima. Pertanyaan saya, didapat dari mana? Literasinya dari manuskrip apa? Penulis kodeks Bezae ini menulis Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu referensinya manuskrip apa gitu loh. Yang saya tanya itu saling melengkapi. Saya nggak tanya saling melengkapi. Pertanyaan saya, diambil dari manuskrip mana Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks Bezae gitu loh. Kan saya udah bilang tadi Bang Kibi dirin, lebih bagus cium tangan undur diri udah. Untuk apa cium tangan bang? Respek aja sama kita, kalau respek cium tangan. Gimana bang, beneran bisa nggak jawab? Mungkin ya. Agak berat. Itu enggak diketahui dari mana diambil bang. Oh, tapi yang diketahui jelas, yang jelas penulisan Alkitab imani itu aja. bukan imani aja. Itu yang jelas penulisan kodeks-kodeks ini memang saling melengkapi. Stop satu dengan yang lain. Saya enggak tanya apa? Saling melengkapi bang, pertanyaan saya gini loh, kalau diskusi biasakan mendengar pertanyaan dulu ya. Kalau pertanyaannya diambil dari kodeks mana atau manuskrip mana, itu Anda harus menjawab, oh dari manuskrip ini, oh dari papirus ini, oh dari papirus ini. Contoh, oh itu diambil dari papirus Bodmer nomor sekian, oh itu dari papirus Chester Beatty nomor sekian, oh itu diambil dari papirus Hanna nomor sekian. Gitu loh, paham nggak maksud saya? Paham nggak? Paham, paham. Nah, sekarang pertanyaan saya, diambil dari papirus atau kodeks atau manuskrip apa? Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks Bezae, silakan. Bilang cium tangan. Guyu anakku. Anakku sampai ketawa. Apa sayang? Halo, assalamualaikum. Kayak berat ini topik ini, berat. Jadi kalau kodeks jangan coba-cobalah ya. Izin, mana kita angkat topik aja Bang Ardi ya. Iya, jangan ke situ, jangan tanya itu ya. Jangan mancing-mancing saya untuk ke arah situ, jangan. Lebih baik diskusi yang bisa diperdebatkan. Ini nggak bisa didebat gitu loh. Mentok dia. Ini kayak mentok. Kita main badminton, nanti, kita bawa raket, dia nggak bawa raket. Saya lanjutkan dulu pekerjaan bang ya. Terima kasih bang ya. Cium tangan dulu, cium tangan. Terima kasih Pak Kudinirin. Ya Allah. Memang mentok, bahaya. Makanya King Rick nenggol-nenggol ke situ. Ya, tadi bang Zuma disenggol-senggol ke situ bang Jibril. Senggol-senggol ceritanya itu makanya. Itu senggol-senggol sehingga tadi aku bukain gitu loh ceritanya gitu tadi. Ya aku sih sebenarnya kapan sih aku pernah masuk ke bang Zuma kalau enggak, maksudnya masuk untuk diskusi ke bang Zuma kalau memang enggak disuruh oleh beliau kan gitu kan. Berhubung disuruh ya aku bukain kan gitu. Kalau enggak disuruh tapi ya. Kalau yang Kristen ini kalau mau ke manuskrip itu sama aja orang enggak bisa berenang ke laut, bang. Ngeri.
udah jelas nggak bisa berenang tapi nyebur laut gitu ya. Agak ngeri ya. Tapi udah, saya mau nyimak aja di bawah biar kabir-kabir naik. Sini aja, gantian aja Bang Jibril, tenang aja. Sini aja, gantian aja nanti sama saya Bang Jibril. Oke ya. Oke, kita gantian lagi ya, teman-teman Kristen di bawah ya. Silakan. Kita ganti topik ya. Sebenarnya subhat yang di bawah Kristen ini selalu merujuk kepada Nabi Muhammad itu Rasulullah itu Nabi palsu. Saya sangat tertarik sebenarnya Bang Ardin ya angkat topik ini. Untuk pencerahan ya. Mana tadi lawannya ini di bawah? Buru deh. Kecewa saya, udah rela-rela turun. Berat memang kalau lagi Romo, kayaknya berat ya, barang ini. Kayaknya yang dibahas ini kan perkara berat gitu kan, bisa mengguncang iman umat Islam gitu kan. Ternyata mencret berceceran pula. Udah saya lawan Romo aja pakai timer. Kecewa saya nih Bang Gibil. Aku rela-rela turun karena temanya ini kan berat. Cenderung bisa membuat orang mencret gitu kan. Iya, jangan ke arah situ teman-teman Kristen ya. Diskusinya jangan ngikutin Jack Cita lah, jangan. Bahaya itu. Bahaya. Bisa-bisa yang awalnya akademis tiba-tiba pakai sindonews.com. Nah, itu ke situ tuh bahayanya. Awalnya akademis jadi ikidimis ya Bang. Iya jadi ikidimis. Bahaya itu. Jadi saran saya teman-teman Kristen, kalau naik ke sini tidak usah mempermasalahkan soal kitab suci. Karena nanti kalau dipermasalahkan balik bahaya. Jangan nyenggol-nyenggol gitu loh. Ya nyenggol-nyenggol berbahaya. Iya. Bahas yang ringan-ringan saja dulu. Yang dasar-dasar dulu, kita mulai dari firman dulu. Firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia. Itu aja dulu, enggak usah lari loncat-loncat ke kodek, mencret, kalian mencret. Joshua Tewu aja keringat dingin, apalagi kalian cuma kelas jemaat. Itu pun ke gereja paling nggak bayar perpuluhan kalian, mana bisa cerdas. Bawa nih Kristen ini habisnya. Gimana ini? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, kesini aja gantian aku yang turun. Aku mau jalan ke koma lain. Oke, teman-teman Kristen ya, silakan. Kalau ada yang mau naik, yang naik teman-teman Kristen dulu ya. Kita kasih satu slot ya. Berat. Richard aja ditanya gitu malah jelasin. Jadi gini, kodeks itu adalah. Ya Allah, ditanya apa? Jawabnya menjelaskan kodeks adalah kacau. Ya, selamat sore, Morianti. Selamat sore, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, salam, apa yang ditanggapi? Salam kenal dulu Bang, dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Ya. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Silakan Bang.
Enggak ada yang disampaikan, Bang. Cuman nambah-nambah ilmu aja, Bang. Oke, Bang ya. Kita di standby di bawah, Bang ya. Kita mau naikkan teman-teman Kristen ya. Nyimak di bawah, Bang ya. Maaf. Iya, iya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Mas, ya. Bang Palupo ya. Dan juga Gurunda Zuma dan teman-teman yang lain, agar diskusinya bisa berjalan dengan lancar, mulus, gitu kan? Siap. Aku sediakan 2 slot untuk teman-teman Kristen. Aku izin turun dulu ya. Mau ya. Foto-foto dulu kita. Eh? Mau kemana Bang Ardi? Enggak, biar ada 2 slot foto-foto untuk Kristen. Kalau 1 slot kayaknya Kristennya enggak berani gitu loh naik sendiri. Ya, biar ada. Enggak usah. Sini aja Ustaz Arif. Ya, aku izin ya. Mau jalan-jalan juga sebentar ya. Bentar. Oke ya. Makasih ya Gurunda Zuma. Oke, makasih ya. Gurundaku. Bang Palupo. Yuk semuanya wah ada ini. Kenapa guru kalian cuma takut sama saya? Kenapa? Ini dia. Kenapa? Jawab. Ini sudah kelaparan di negeri orang ini. Jawab. Kenapa guru kalian takut sama saya? Sebelum saya tampilkan nomor. Coba yang lain turun. Jangan ini, kau lindungi cuma. Ini. Jangan kau lindungi cuma. Jangan kalian lindungi cuma. Kalian turun cuma. Kalian turun semua biar Juma saya sayur di sini. Kehilangan semuanya.